Assalamualaikum semua. Assalamualaikum ya. Okay. Ada yang jawab belum lagi? Kita dah ketuk rumah. Ada orang ke? Ada siapa di dalam? Saya di luar. Okey. Ha, semua dah masuk tu. Hai. Wave sikit yang dekat Instagram, wave. Hai dekat Facebook pun. Hai. Apa khabar semua? Harapnya anda semua sihat belaka. Mudah-mudahan ya. Kembali lagi kita hari ni di live bersama dengan Kak Zaidah. Hai semua. Ha, tu pula ada dalam komen tu. Dia kata, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. M dia komen panjang lagi M dia. Boleh eko. Okay. Pengisau kata sama waalaikumsalam. Jawab. Yes. Okay, waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Kita doakan yang akan bertolak ke akan menunaikan haji. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur ya. Amin. Semoga segala urusan dipermudahkan ya. Mudah-mudahan ya. Okey, ada tu juga yang dah follow dekat Instagram. Hai. Kak Farida Abu Bakar boleh masuk. Assalamualaikum Kak Zaidah, Nabila. Waalaikumsalam. Thanks for tuning in guys. Anyway, yang dekat Facebook jangan lupa again. Ha, it's a everyday reminder. All the time reminder, tolong share-sharekan kita punya live video ni anyway. Ha, kita punya tengok ni kat belakang saya ni. Sambal crispy sugar. Okay, siapa yang nakkan sambal crispy kita boleh swipe up. Kita dah ada sediakan link for you. Say hi. Okay. Hi, cakap saya nak order sambal crispy. Sambal crispy ni special. Resipi daripada Kak Zaidah ni. Yeah. Bukan senang-senang. Okay. Right, siapa yang kat sini dah pernah dapat kita punya sambal crispy? Sebab hari tu kita dah keluarkan Kita punya introduction lah ya. Yes. Kita tak gembar-gemburkan sangat sebab kita tunggu beli kita. Dah siap. Alhamdulillah, it's all ready. Yes. Nanti mohon ya, kita dah ready dah dengan stiker. Dan boleh makan nasi ya, boleh merata pun. Sedap ya, dia kering and then dia crispy. Okay, nanti kejap lagi sebelum kita endkan live kita ni, I akan tunjuk ini macam mana cara nak makan dia. Boleh makan basah juga, ingat tak hari tu I cakap? Dah hari tu kita basah. Tak sempat lagi kita nak tunjuk. Tak sempat ya, sebab kita pun label kita tak siap. Jadi kita pun tak boleh nak buat apa lah ya. Now dah siap semua, kita boleh tunjukkan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk semua kan. Okay. Alright, kita nak masak apa ni Kak Zaidah? Kak Zaidah pun dah halang kembali, boleh cuba gatal lagi juga. Ya, cuba gatal je dekat ya. Sebab makan banyak barang-barang oily lah. Apa nak buat, memang dah cara masak minyak-minyak. Jadi makan dan lepas tu tanggung lah. Okey, hari ni kita nak masak. Sebab ramai sangat ya dari bulan puasa itu hari yang minta saya tunjukkan rendang. Ya, saya dah pasal rendang ni dia masak kan lama ada dapur. At least 2 jam, 2 jam setengah baru dia cantik. So saya dah dapatkan resepi yang mudah lah ya. So that you can see dalam masa kita punya live ni. Okay, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk you cara-cara masak rendang padang. Ini pun salah satu menu di restoran saya. Lama-lama habis menu di restoran. Saya tak ajar ya. Kita dah ajar gulai padang. Hari ni saya nak ajar rendang padang. Sebab jarang tau orang menjual dan juga nak. Tapi Kak Zaidah semalam saya berbesar hati sangat semalam. Saya baca ada satu komen tu, dia kata dia berniaga. Semalam dia buat lauk gulai padang tu, dia kata sekejap je habis Kak Zaidah. Dia keluarkan tu sekejap je habis, nasi campur lah, dia punya nasi campur. Dia kata sekejap je habis. Alhamdulillah, saya pun tak tahu nak cakap lah ya. Happy-nya. Rezeki memang tak salah saja alamat ya. Walaupun saya ada restoran, kalau bukan rezeki saya,
bukan. Kalau rezeki puan, rezeki puan. So kita tak perlu risau, kita berdoa aje. Bukan orang lain yang bagi rezeki. Betul. Kita share lah ya. Maksudnya bukan lain orang bagi rezeki tu hanya kita berdoa aje ya. Alright, okay, Ini dah 15 minit ya. Alright, okay, kata kita start. Jom masak Kak Laila. Okay, jom. Okay, untuk hari ni resepi kita rendang padang. Bahan-bahan dia, ni Kak Zara panaskan minyak dulu ya. Sebab saya masak rendang padang ni sebab saya nak cepat. Jadi saya goreng dulu ayamnya. Saya masak ayam ya hari ni. Ayam masak rendang padang. Okey, bahan-bahan dia. Nah, kat sini kita guna dalam lebih kurang 15 biji bawang merah, 6 ulas bawang putih. Kita guna juga cili padi lebih kurang dalam 20 tangkai cili padi. 1 inci halia, 1 inci kunyit. Saya guna 1 keping asam keping yang besar ya. Kalau kecil pun boleh guna 2. Ini pun saya dah rendam bagi dia lembut ya. 1 inci lengkuas, 3 batang serai dan 5 biji buah keras. Okey. Kemudian saya guna juga 15 tangkai cili kering yang saya dah rebus dan saya rendam ya. Kita guna juga 1 sudu makan ketumbar. Saya dah saya tengah rendam dia ketumbarnya. Ini yang kelainan mak kau. Ini yang kelainan. Latahnya. Ini yang kelainan masakan dia, resepi dia. Kita tak guna keresek kat sini tapi kita guna kelapa yang digoreng. Goreng maksudnya disangailah. Kalau kita nak buat keresek kan kita buat kelapa macam ni. Tapi kita tak payah tumbuk dia. Kita goreng hingga coklat macam ni. Dia bila dia coklat, nanti rendangnya cantik warnanya. Ya. Okey, kita guna 5 sudu makan kelapa parut ya. Kelapa parut, kelapa yang dah digoreng. Ataupun setengah biji kelapa lah. You goreng, sangai dia sampai warna dia coklat macam ni. Baru nanti rendangnya warna dia cantik. Okey. Dan ini juga very rare untuk kita ya, yang ini. Ini buah pala. Kalau perempuan tak tahu buah pala, perempuan pergi kedai, dia dalam macam ni ha. Dia ada kulit dia. Perempuan ketuk, ambilkan isinya macam ni. Kita nak guna sebiji je buah pala ni. Ha ni ya. Dia macam ni rupa dia. Ada kulit. Kemudian kita ketuk kulit dia tu, kita keluarkan isinya satu biji macam ni. Kita ambil satu biji untuk rendang kita. Okey. Kemudian daun Kak Zia dah guna 3 macam kemarin juga ya. Daun salam, daun kunyit dan daun limau untuk buat dia begitu. Perempuan boleh blend sekali daun-daun ni ataupun masukkan. Kak Zainal masukkan, saya tak blend ya. Okey, kemudian kita gunakan santan sama ada santan kotak ataupun santan fresh pun boleh. Okey, so kita akan goreng dulu ayamnya. Kalau perempuan tak nak goreng pun boleh juga ni. Ya, you just masuk aja pun boleh. Cuma saya goreng supaya dia cepat masak kan. Sebab kita tak ada masa nak tunggu sampai 2 jam ya kat dalam kuali. Saya letak sedikit serbuk kunyit dan sedikit garam. Ni kita nak goreng ya, kita goreng layu aja. Macam hari tu jugalah macam kita buat gulai padang tu ya. Ada apa-apa soalan sambil kita masak ni? Bila? Jadi Rashima kata salam, thank you for sharing. May Allah bless you. Kamal ya yang minta saya tunjukkan buat rendang ya. Kalau live macam ni agak sukar juga sebab rendang biasanya kita masak lama atas api. Ya, lama dalam kuali. Ramai juga ni yang suka ni. Okey, siapa yang suka dengan lauk ni boleh angkat tangan, letak emoji, angkat tangan sikit. Ha. Fatimah Ahmad, assalamualaikum Kak Zainal, Ibrahim dan Bella, saya dari Singapura. Hai orang Singapura. Apa khabar? Okey. Tengok kali kita. Cik Zahir baru masuk. Salam, baru masuk katanya. Masak apa hari ni? Hari ni kita nak masak rendang padang Cik Zahir.
Zam'ah Hashim, kulit buah pala tu keras sikit, nanti kena ketuk, nak ambil isi. Kena ketuk lah. Ya, you ketuk, kemudian nanti ambil isi dia. Kita guna satu biji aja ya, buah pala. Macam mana resepi yang semalam kita buat tu? Kita buat yam cake. Ada yang dah start buat ke? Sebab kita dah share resepi semalam eh. Kita dah letak bahan-bahannya sekali. Untuk you senang aje nak buat. Boleh tengok kalau cara-cara you tinggal tengok kita punya video live ni sahaja. Okay. Kita dah tengah goreng sekarang ni ya. Goreng ayam ya. Tapi saya goreng layu sahaja. Saya tak goreng sampai garing. Umi Rose tanya, rendang padang ni sama tak macam kaliu? Rendang lain. Ya, kaliu lain sikit. Nanti saya tunjukkan buat kaliu. Ya, tapi ni kita buat rendang dululah hari ni. Okey. Kak Zara guna cili kering sikit. Sebab saya kalau di original dia, dia pakai cili padi yang keriting. Ya, kita kena pakai tak ada. So saya campur sikit dengan cili inilah. Okay. Nurhasha Kamrudi kata mohon sebelum share tu tuliskan captionnya resepi hari ni. Kita tulis. Sebab kita nak surprise, nak bagi tahu apa lauk yang kita ni. Nanti sekarang bila tengok alamak resepi ni kita tak nak tengok lah, resepi ni I dah tahu. Itu yang kita nak share dengan you dan kita nak tunjuk the best for you. Okay. Okay, bawang. Nasha Sofia tanya rendang apa ya? Rendang padang. Okay. Sanu Bariah Osman, salam saya dari Kuantan. Masak apa tu Kak Zaidah? Saya baru join. Saya masak rendang padang ya. Sekarang ni saya masak rendang padang. Saya blend dulu ni, lepas tu nanti saya akan blend yang lain. Ita Marsita kata salam Kak Zaidah, rendang ni tak pakai jintan dua ya? Tak, saya pakai jintan ketumbar tu sahaja. Kak Zaidah pakai ketumbar je. Satu sudu makan ketumbar. Saya tak pakai jintan ya. Okey. Okey, kita balik-balikkan ayam kita. Half cook aja ya, tak perlu masak. Tak perlu masak. Masak betul lah. Okey, hai orang Kuantan. Okey, salam Kak Zaidah, rendang ni tak pakai jintan. Tadi dah baca, sorry. Saya pakai ketumbar sahaja. Saya tak pakai jintan ya. Okey, Suriani Ramli, katanya ayam tu letak minyak tak? Ayam letak minyak? Ayam saya tengah goreng ni. Kita goreng minyak. Okey, saya masukkan yang lain ini ya. Ni cili merah, cili padi, lengkuas, kunyit, halia, buah keras dan serai. Ya. Oh, masuk sekali semua eh? Blend sekali. Tadi kalau saya masukkan dia susah nak hancur nanti ya. Dan jangan lupa juga ketumbar kita. Satu sudu makan ketumbar. Ketumbar tu diletak Kak Zara rendam dengan air panas supaya dia cepat, dia lembut lah. Kalau tidak ketumbar kan keras. Ya, satu sudu makan ya ketumbar. Dan ini sebiji buah pala. Kita kisar hingga lumat semua ya. Berat.
Yasin kata boleh tunjuk daun salam macam mana? Ha, ni daun salam. Dia bay leaf. Tapi kalau yang perempuan selalu tengok bay leaf tu, dia kecil sikit. Yang 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 dried bay leaf tu kan? Tu kecil. Ini besar sikit. Ya. Dia perempuan pergi kat kedai-kedai, biasanya kedai-kedai uncit Indonesia ada, ya. Ataupun kalau kat pasar dekat sayur-sayur Melayu tu. Sayur-sayur kampung. Kak Zaidah, umi roast nanti tak sedap. So jadi half cook lah, eh, macam kita buat lauk padang. Macam kita buat lauk padang tadi. Kalau perempuan tak nak goreng pun tak apa, terus masuk pun boleh nanti. Kita masak dia. Umi Ros kata, rendang padang ni yang kita makan kat restoran nasi padang tu ke? Ya, saya. Tapi dia pun ada banyak ada banyak cara juga ni penyediaannya. Saria Aman kata, salam Kak Zaidah, next time boleh tunjukkan kuah rawan tak? InsyaAllah. Tak apa, just sedap leave ya, your suggestion ya. Below nanti kita akan listkan. Jadi banyak-banyak lah jadi berdoa lah, harapnya yang suggestion you all akan muncul di live kita nanti, okay? Uti Lutlia, assalamualaikum. Wah, biasa nak kena belajar ni. Yes. Sabia Sulaiman tanya, kalau guna daging boleh tak Puan Zaidah? Boleh juga. Okey, ni Kak Zaidah ambilkan pasal minyak dia banyak ya. So saya akan keluarkan sedikit minyaknya. Tadi kita goreng ayam mesti kena banyak kena minyak buat, kan? Kena deep fry ya. So now kita angkat, kita guna minyak yang sama yang kita guna untuk goreng ayam ya. Itamar Sita kata ada dah jual isi saja buah pala tu. Pun ada juga ya. Kalau tak ada, macam tu lah rupa dia. Kadang-kadang perempuan tak tahu ya. Ramai juga yang tak tahu macam mana rupa buah pala ni. Amili Yusnira, masakan ni untuk ayam seekor ke? Saya guna ayam seekor sekarang ni. Tengku Izuruddin, salam dari Terengganu. Resepi sangat sedap. Hai orang Terengganu. Okay, Wani Ijan tanya, nak tanya sambal crispy ada buka untuk agent tak? Ada. Kami buka untuk agent dan nanti kejap lagi kita akan readykan URL untuk you contact directly dengan admin. Okay, Wani Ijan. Ali Alisa, salam dari Singapura. Hai orang Singapura. Siti Musliha, Musliha Kak Zaidah nak tanya, tepung hongkui tu, tepung macam mana resipi semalam? Tepung hongkui, you pergi cari je lah. Dia ada memang jual tepung hongkui tu ya. Dia dalam baket plastik. Dia note dekat situ. Ataupun kadang-kadang dia dalam dia dalam kertas. Dia memang tulis tu hongkui. Okey, ramai juga yang baru masuk. Kita tengah masak apa ni? Kita masak rendang padang, rendang ayam. Hamidah Mat Rashid, apa fungsi buah pala tu? Bagi rasa lah. Ya, rasa. Sebab tu kadang-kadang kita makan Indonesia punya rendang tak sama ya rasa dia macam rendang kita. Kita more too simple sikit lah ya. Mel Muhaimin kata, saya dah cuba buat chili crab Kak Zaidah, memang sedap sangat. Alhamdulillah. Jamalia Muhammad Jan, nak resepi Puan Zaidah? Okey, nanti kejap lagi kita share resepi untuk hari ni, okey? Zora Huta Galung, nice of you share to us. Well done. Terima kasih juga. You are most welcome. Nah, nampak ya, ni minyak yang tadi lebihan dia. Okay. Kita akan tumis yang kita blend tadi semua tadi ya. Yang kita tumis ni tadi 15 tangkai cili kering, 20 tangkai cili padi, dalam 15 biji bawang merah atau bawang kecil, 16 bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit, 1 inci lengkuas, 3 batang serai, apa lagi tadi, buah keras 5 biji,
satu biji buah pala, satu keping asam keping, satu sudu makan ketumbar. Apa yang saya lupa lagi ya? Tak ada ya? Okey, itu saja. Kisar semua hingga lumat macam ni, kemudian kita tumis. Ya, tumis hingga garing. Lepas tu baru kita masukkan ayam, santan dan sedikit air lah. Kita tunggu sekejap ya, tunggu dia garing dulu. Nur Fazila Dua Haji kata, punya saya minat rancangan Puan Zaidah sampai kuali yang Chef Guna pun saya dah beli semalam. Best gila. Alhamdulillah. Best kan? Nah, thank you, thank you. Kuali yang mana ni? Kuali yang sedang pakai ke ni? Yang mana tu? Kuali yang mana tu? Okay. Ani Ngah kata, salam dari Singapura, baru online masak apa kak? Saya masak. Saya tengah masak rendang ya. Rendang Padang. Ina Fendi tanya, asam keping kisar sekali ke? Ya, Kak Zara masukkan tadi satu keping asam keping. Kita kisar sekali. Daunnya dah wangi sangat ni. Rohaya ayah kata buah keras yang dah buang kulitnya ada jual. Ada jual. Okay. Ya, ada jual. Kak Zara tadi tak jumpa, saya beli yang bijinya lah. Kasum Babjan, wah bestnya, nanti boleh cuba lah. Okey. Syarifah Mak Zain, salam, baru masuk. Masak apa hari ni? Hari ni kita masak rendang Padang. Didi Rahim pun dah masuk. Hai Didi. Azam kita, Al-Hashim. Okay, kat sini kita guna tadi buah keras. Dan ini juga kita guna ya, buah pala. Jangan lupa ni buah pala. Buah pala ni ada aroma lain sikit untuk rendang kita lah. Zama Hashim kata, saya dah masak ayam padang semalam. Sedap, anak-anak suka. Alhamdulillah. Sebab ayam padang hari tu, dia macam dia antara lauk lemak dan juga lauk panggang kuali. So dia duduk kat tengah-tengah. Yes. Memang sedap. Okay. Daging pun boleh guna untuk resepi ni? Boleh. Jamayah tanya. Boleh. Zaharia Usman tak payah rebus. Kalau daging tak payah rebus. Tak payah rebus. Potong nipis-nipis sikit dan masuk je terus. Nanti tunggulah sampai daging tu empuk. Macam kita masak rendang lah. Zaharia Usman kata, assalamualaikum Chef Zada and Bell. Saya baru masuk. Masak apa tu? Kita masak rendang padang. Rendang padang ya. Saya tengah tumis sekarang. Saya tengah menumis apa yang kita kisar semua tadi lah. Nora Muhammad Yasin tanya, Kak Zaida punya restoran kat mana? Saya di Cyber Jaya. Boleh Waze. Simply Sugar Kitchen ya. Just type Cyber Jaya. Just type Simply Sugar Kitchen. Nanti dia tunjuk tu jalan. Muncullah kita di map tu. Amili Yusnira Haji Ramli, cili kering, cili padi akan rasa pedas atau saya guna cili kering saja je, boleh tak? Boleh juga. Rendang padang dia pedas ya. Kalau dia orang dekat sana dia lagi pedas. Kita kat sini pun kita kurangkan sikit rasa pedas tu sebab kita orang kita tak ramai yang boleh makan pedas macam dia orang ya. Dia actually memang pedas sangat. Di restoran saya situ ramai students daripada Indonesia. Dia orang banyaknya yang datang tu berbangsa Chinese. But saya pun terperanjat tengok dia makan pedas ya. Dia kata saya punya food belum pedas sangat. Tapi dia kata okey lah, cuma belum pedas sangat. Nah, bayangkan dia orang punya kuat makan makan pedas lah ya. Padang ya, Padang, Palembang, semua kuat makan pedas tu. Dia orang makan cili tu macam makan kacang ya. Cili tu dia punya pedasnya. Tengok culture lah Tengok ya, tengok tempat, tengok. Tapi mostly Indonesian dia orang makan pedas. Hafsah Kinut, beli kat mana? Saya pun berminat kat kuali tu. Dia tanya Nur Fazila. Kat mana? Shogun ni so far boleh dapat di manalah kot. Di Aeon. Di Parkson je. Di Aeon, di Parkson, Metro Jaya rasanya ada juga. Boleh tengok kat mana boleh dapatkan ni. InsyaAllah kat tempat-tempat yang saya mention tu boleh jumpa. Siti Sabaria Syafiq kata, salam Chef Zada and Bella. Waalaikumsalam. Wah bestnya rendang padang tapi tak makan ayam. Saya suka masak masakan padang. Favorite katanya. Semalam terlepas tengok live Chef Zada. It's okay, nanti scroll tau. Jumpa nanti kita tengok live kita yang semalam punya. Okay. Okay, dah siap. Okay, kita dah. Actually kalau you masak ni, kena raining dia lagi tau. Kena maksudnya kena biar dia lama sikit kat kuali baru dia keluar semua dia punya
ramuan dalam ni. Mm-hmm. Tapi kita tak ada masa, but this is already macam dah cukup lah ni eh. Mm-hmm. Kalau tu biar lagi lama, dia lagi sedap, lagi lagi garing ya. Mm-hmm. Okay, Kak Zana masukkan ayam now. Okay, ni nampak ni, yang ini pun jangan buang ya. Ini air ayam. Air tos tadi tu. Mm. Okay, nampak ya. Kita akan masukkan semua daun dan santan. Daun apa tu Kak Zaida? Okay. Daun salam. Uh-huh. Dua helai daun salam. Uh-huh. Daun kunyit tu ambil selai cukup lah. Uh-huh. Ya. Kemudian daun limau sikit. Limau perut ya. Okay, kita akan biarkan dia sikit lagi. Uh-huh. Last kali nanti baru kita masukkan kelapa. Kelapa tu macam kelapa mana tu? Kelapa ni Kak Zana parut, kelapa parut. Kita beli kelapa parut. Yang dekat kedai tu. Lepas tu dia goreng. Macam kita nak buat kerisik. Macam kita nak buat kerisik. Okay, kita letak sikit gula nanti ya. Serbuk boleh tak? Boleh juga. Sebab tadi tu sebab kita pakai yang apa? Kat dalam ni yang biji sebab kita nak dapatkan dia punya macam hampas-hampas tu kan. Wow, bau dia begitu ni eh. Sampai saya berair mata, hidung dia. Yes. Very sharp eh. Bau dia. Aindon family, boleh guna serbuk ketumbar ke? Oh, okay, dah tadi. Sorry sebab kita banyak sangat komen. Jadi dia repetitive, minta maaf eh. Razia Hassan kata saya dah share video ni dengan adik-adik dan kawan-kawan saya. Thank you puan kerana share resipi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, now Kak Zana akan masukkan apa ni? Kelapa ni ya. Rupiati tanya, daun salam kering boleh ke? Boleh. Ini kelapa ya. Lebih banyak kurang juga, 5 sudu makan ya. Apa beza dia kalau yang kerisik. Yang kerisik ah, apa beza? Kerisik pun boleh ya, cuma yang ini nanti kuahnya jadi pekat tau. Sebab dia dah ampas kelapa tu kan. So kita akan masak dia. Actually dia masak dia ni lama sebenarnya. Baru dia punya warna cantik. Ya, tapi kita cubalah ni, kita tunggu dia. Bila dia masuk je kelapa, warna dia sudah, warna dia dah tukar sikit ya. Kita akan. Okay, ada viewer yang sharing juga. Dia kata buah pala ada jual kat pasar Maiden, kat Giant pun ada. Ada, kedai-kedai buncit ada. Kedai-kedai buncit mamak pun ada ya. Ada. Jadi ada apa-apa? Umi Rose kata memang dah lama cadang nak buat rendang Padang ni. Ali Nur, hai Zaida, assalamualaikum. Saya pernah belajar masak dengan you tahun 80-an di JB. Hai. Long lost student ni. Hello. Siapa tadi nama dia? Hold on. Ali Nur. Mungkin nama Ali Nur. Facebook lain ya, dalam IG lain ya. Say hi-hi lah dekat nombor admin, okay? Ada yang kata Umi Rose kata memang dah lama cadang nak buat rendang Padang ni. Buat okay. Ha, ni dah ada resipi buat. Okay, Ana Wan kata resipi chef saya akan try hanya hari Sabtu dan Ahad sebab semua anak-anak dan suami ada di rumah. Yes. Ina Fendi tanya, kelapa sangai ya kak? Kelapa sangai sampai dia coklat. Kalau kuning-kuning sikit pun tak nak. Dia nak memang coklat betul ya. Baru dia nanti warna rendang kita cantik ya. Nona Tamizi kata, tanya bukan kerisik ke? Itu bukan kerisik. You kisar dia. Itu kerisik. Jadi yang ini kita, instead of kita kisar dia, kita kerisik, terus pakai you kisar dia hingga, ataupun you tumbuk yang kelapa tadi tu hingga dia keluar minyak. Itu kita panggil kerisik.
Kalau macam ni kelapa goreng je. Ada yang curious ni. Dia bertanya, Amili Yusmira tanya, daun salam apa fungsi bagi rasa apa? Bagi rasa wangi apa? Lah. Bagi wangi. Wangi. Kita kalau makan, dia kena masakan kita mesti nak ada bau. Bau wangi-wangi baru kita boleh makan. Kalau dia flat, tak ada rasa apa, tak ada bau apa, itu yang nanti bila kita makan, dia jadi tak sedap. Budak rasa kau kata, pasal malam pasal tani yang jual daun-daun, ada jual. Ada. Cakap je daun salam mereka kenal. Ada-ada, ya ada. Mesti ada. You tak pernah pakai, you tak tahu pasal you tak pernah pakai. Kalau you nak cari tu, you cari, confirm you akan jumpa dia. Daun salam. Jamiah Muhammad tanya, request. Nanti ajar masak sambal goreng tempe ori. Sambal goreng ya. Radiah Ali kata, asalnya kat saya dah baru masuk tengok waktu lunch time. Hasna Rahim, salam dari negeri di bawah bayu. Hai. Okey, Rosida Zakaria, lama dah tak join. Masak apa hari ni? Hari ni kita masak rendang padang ya. Siti Musliha kata, saya dah buat nasi tomato dan agar-agar santan suami and anak-anak suka sangat. Memang sedap. Alhamdulillah. Ramai juga yang baru masuk ni bertanyakan masak apa tu again. Kita masak rendang padang. Rendang padang ya. Saat dia Zainuddin, beli kat mana kuali tu? Kat saya kata. Banyak kuali ni ya. Sebab memang cantik dan dia heating up bila kita masak tu memang cantik. So nak dapatkan ini, macam sponsor dah ni. Okay, tak apa. Sebab you sponsor saya ya. Sebab tapi cuma my own collection. Dan yang ini so far by far kita pakai the best untuk nak masak. Jadi memang besar. Bagus. So jadi kalau you nak cari kuih ayam the just nice lah ya. Kalau you nak cari dekat apa? Dekat Zaidah beli kat Paksa. Saya beli kat Paksa. Dekat Metro Jaya ada. Pun ada ni. Aeon pun ada. Ni brand Shogun eh. Dekat Sogo pun ada. Okay. Nama kuali apa? Brand dia, kita pakai brand Shogun. Nalia Isa, saya share Puan Zaidah. Thank you resepinya. Ya, share ya. Sila. Rokia Muhammad kata, senang sangat resepinya. Semua bahan kisar. Tinggal tumis je. Lepas tu masukkan aja. Aisyah Ali kata, saya teringin nak beli kuali yang Kak Zaidah guna. Boleh buat kukus, kan? Yang ni kita pakai semalam buat kukus. Pasal dia dalam dia non-stick. So kita kena be careful bila kita tok pengalas dia ya. Nanti kan dia tergarik nanti. Zainab Tamin kata, selamat tengah hari Puan. Saya dari Johor. Puan Zaidah tulis resepi boleh tak? Tak akan, ingat. Setiap kali memang kita akan tulis ya. Tapi kena tunggu sekejap. Lepas rancangan ni nanti baru kita akan tulis. Ina Fendi, seronok dapat tengok live Kak Zaidah masak. Thank you so much Kak Zaidah share resepi. You're most welcome. Dah ada yang bertanya ni harganya berapa? Harganya tak mungkin ingat. Tak berapa ingat. Tapi tempat kita ingatlah mana beli kan. Jamilah Hasim, hai masak apa tu? Okey, kita tengah masak rendang padang. Okey, kita makan masak dengan ayam. Ayam ni berapa ekor kat Zaidah kat dalam? Seekor tadi ya. Okey. Puan Azman, saya ada makan banyak makanan di Bukit Tinggi dulu. Sama ke dengan makanan di Padang? Nanti saya akan buat resepi ni. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi tu pun Padang lah tu. Tapi dia lain lah. Saya pun pergi Bukit Tinggi, pergi ke Padang Isyar pun lain ya. Dia punya masakan. Dia macam kita lah, satu Malaysia. Tapi daerah dia macam-macam daerah. Ataupun satu Johor. Dia banyak daerah. Batu Pahat, Kundian, Namur. Jadi... walaupun kita dalam satu negeri, tapi masakannya pun kadang-kadang lain-lain jugalah. Macam itulah. Okey, rakan-rakan di Facebook, reminder ya minta tolong share-sharekan live video kita ni eh. Jadi ramai lagi yang boleh tengok dan sharekan juga kita punya resepi ni. Jadi banyak manfaat, pahala kita sama-sama share eh. Tengok tu. So Aminah Olen, salam, macam mana kalau saya nak cari resepinya kalau banyak yang tertinggal? Saya dari Singapura.
Okay, you scroll saja, tengok gambar. Dekat gambar kita ada letak caption dan resipi. So jadi bila you scroll tu, you akan nampak macam-macam jenis resipi. Macam kita buka buku, kalau kita buka buku, different pages akan ada different resipi. So jadi minta tolong scroll down, tengok ada macam-macam jenis resipi yang kita dah share. Okay, kalau nak lebih tahu ataupun nak tahu bahan-bahan, you cari postings yang ada gambar. Dan nak tengok cara, you select feature videos, you click dekat videos tu, dan semua video, live video yang kita save daripada hari pertama kita live akan ada dekat situ, okay? Ain Aina Adam, assalamualaikum puan, nak resepi baru masuk. Nak resepi? kejap. Okay, ada yang tanya ni. Katalah akan sebut lagi sekali. Ada yang tanya ni, takut dia confuse kot. Dia tanya buah pala ke biji buah pala? Biji buah pala lah. Okay. Buah pala tu dengan kulit. Biji je, kita tak pakai kulit. Kita ketuk kulit dia, kita buang dan dalamnya. Biji buah pala. Jamila kasih kata rendang padang ni memang pedas kan? Pedas. Mesti sedap ni. Memang pedas. Saya rasa dua kali ni pun hidung saya dah berkeluh. Ini yang duduk kat sebelah ni belum lagi makan, hidung saya dah berair. Kalau ni dia punya cili lagi pedas yang keriting tu. Anawans kata banyak guna rempah ratus barulah sedap macam resipi Chef Zadah. Suka sangat. Thank you Chef for the recipe. Okay, ni kita biar lagi sekejap ya, bagi warna dia cantik lagi. Kita masih tak kata terbesin sis Nabila tu. Dia memang dia berapa kali dah pergi sana bersin ya. Dia pedas. Sharp, bau dia begitu sharp eh. Pedas. Suryani Ramli, kita campur je lah cili kering dengan cili api tu sikit kalau tak nak pedas. Janji tak lari dari resipi Kak Zaidah. Okay. Kak Zaidah pun campur juga cili kering sikit ya. Sebab kalau saya guna cili padi semua saya pun tak boleh makan ya. Tapi dia orang memang pedas. Original dia memang pedas. Hafsah Minok kata thank you Kak Zaidah, saya cari nanti dipaksa. Cari tau. Ada kat Aaron pun ada. JJ saing lah, saya lambat lah see the show anyway, masak apa. Hari ni kita masak laksa. Nak kena masak laksa lah tu. Satu laksa tu pulang. Okay, kita masak rendang padang. Rendang padang ya. Okay, Razia Hassan tanya, ayamnya kalau tak digoreng dulu boleh? Boleh. You just masuk aja terus, eh? Boleh. Kak Zaidah goreng dulu sebab kita masa kita ni terhad ya. So saya terpaksa goreng untuk saya nak masakkan cepat masakkan ayamnya. Puan Asma tanya daun limau apa? Purut ke? Daun limau purut ataupun dia pergi je beli. Dia kan ada siap-siap jual ke daun tu. Daun limau tu pun boleh juga. Wani Ijan tanya, kalau guna cili api saja boleh ke? Atau cili kisar campur sekali dengan cili api? Kak Zaidah tadi campur cili kisar dengan cili kering dengan cili api ya. Kalau dia original dia cili api sahaja. Cili padi tu ya. Tapi kita tak boleh lah, rasa saya nak makan pun tak boleh kita senang ya. So kita campur cili kering sikit. Kalau kita tak pakai cili kering, kita guna cili api yang sikit, nanti dia tak berkuah pula. Dia tak cukup dia punya bumbu dia tu ya. Jamiah Muhammad tanya kelapa tak perlu tumbuk ya? Tak. You goreng kelapa hingga coklat ya. Jangan ada putih-putih tu, nanti rendang you tak dapat warna gelap. Kita dapat warna gelap tu daripada kelapa tu ya. So you kena goreng dia sampai dia dark brown. Jangan sampai hitam pula, hitam pahit lagi. Zaharia Osman kata boleh makan dengan lemang atau ketupat. Raya Haji ni bolehlah cuba katanya. Katanya pun rendang kan. Okey, nampak tu eh, tapi warnanya masih belum gelap lagi ya. So kita kena tunggu sekejap. Okey, Dayang Badaria dah sharekan tu resepi. Rajin betul thank alhamdulillah. Thank you so much Dayang Badaria. Thanks so much for your help betul. Okay, so nanti saya akan pin kan resepinya. Hold on tight. Sementara tu Kak Zaidah dah boleh repeat balik fotos yang tengah nak menyalin ke yang baru nak menyalin. Sementara kita nak tunggu rendang kita ni. Rendang ni dah masak, cuma warna ni belum cantik sangat ya. Okay. Tadi Kak Zaidah dah guna 15 tangkai cili kering, 20 tangkai cili padi merah, 1 inci halia, 1 inci kunyit, 1 inci lengkuas, 2 batang serai, 3 batang serai, 5 biji buah keras, 1 biji buah pala,
apa lagi tadi? Bawang besar, bawang merah 15 biji. Bawang putih 16. Satu keping asam keping. Dan satu sudu makan ketumbar. Biji ketumbar, ya. Dia direndam dengan air panas. Direndam dengan air, lepas tu you blend ke semua bahan hingga halus. Okay, kemudian ditumis hingga garing. Masukkan ayam yang you telah goreng ataupun ayam yang tak digoreng pun boleh juga. Lepas tu masukkan santan dan kita masukkan daun-daun tadi, ya. Daun kadzara guna, daun salam, daun kunyit dan daun limau, ya. Dan daun limau. Kemudian kita guna kelapa parut setengah biji. Ataupun sekarang ni nak beli setengah biji memang tak dapat. You beli sebiji, you ambil dalam lebih kurang 5 sudu makan kelapa parut, you goreng hingga macam you nak buat kesek tu. Coklat, ya, coklat coklat gelap. Tengok tu. Tak, warna dia dah mula coklat, ya. Tadi dia merah-merah, ya. Now warna dia dah coklat sebab kita letak kelapa tadi. Saya tak guna kresik dekat sini, ya. Saya guna kelapa yang saya goreng coklat, ya. Kita tunggu sekejap lagi bagi warna dia lawa sikitlah. Okey. Ada yang tanya boleh pakai ayam kampung ke? Ayam kampung lagi sedap. Sebab dia kata dia agak sedap sikit. Lagi sedap dia pakai ayam kampung. Piati kata. Lagi sedap. Cuba ayam kampung tu lamalah sikit. Natra Ismail kata assalamualaikum dan share lambat hari ni saya online. Okey, pelan-pelan ya. Okey. Siti Sabar Syafiq Syahzada. Yang panjang tu apa tu, Bel? Panjang kan dia nampak di sini. Itu ni lah resepi. Okey. Kita dah pin kan, ya. Terima kasih tadi pada puan siapa tadi, ya, yang tolong tak Dayang, resipi. Dayang Badaria. Terima kasih banyak-banyak my dear. Boleh bagi tahu channel di YouTube tak? Channel di YouTube, type je Simply Sugar Baking Studio, jumpalah kita. Okay, kita dah ada YouTube channel. So siapa yang ada YouTube, bolehlah subscribe sekarang. Nanti tak lama lagi mungkin insyaAllah kita akan live di YouTube pula. Okay, sabar-sabar, kita jumpa nanti dekat YouTube. Ayanita Zainal Abidin, setahu saya rendang ayam padang, ayamnya tak digoreng dan tak pakai kelapa goreng. Kalau masak rendang padang, bukan santan saja. Okay, jadi mungkin Ernita Zainal boleh share dengan kita hasil resepi Ernita. Boleh, sebab kita live ni memang kita nak sharing antara satu yang lain. Ini kita masak cara ala Kak Zaida. Biasalah dan masakan. Actually cara ni pun saya belajar di Jakarta tahun 80-an. Saya masih ada lagi resepi yang saya belajar di Jakarta. Biasalah, bila satu resepi tu berjalan, sebab yang saya belajar tu di Jakarta. Saya tak belajar di Padang, ya. Saya belajar di Jakarta. So memang masih ada lagi resepnya. Okay, ya. So jadi kadang-kadang resepi ni kan, kita bila macam cross kita culture Malaysia. Bila cross culture, dia macam jadi lain rasa dia. Rendang Johor lain, rendang orang Negeri Sembilan lain, rendang orang KL lagi lain. Sebab tu namanya ada rendang Padang lah, ada rendang apa Johor, kan. Even di Padang pun kalau you pergi makan, di macam Bukit Tinggi tu, kita pergi orang Malaysia ramai pergi ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kita makan lain, ya. Bila kita turun sikit ke bawah di daerah Padang itself pun masakan dia lain. Walaupun kita cakap masakan Padang, restoran Padang, ya. Dia lain juga. Jun Jidin kata kat Singapura tepi jalan banyak ditanam daun salam. Rasanya kalau tak silap, ambil, sebab dia kata ambil, banyak dekat tepi jalan. Kita cium dulu rasa. Cium dulu rasa baunya, ya. Ida Salmi asalam dari Langkawi, baru join ni, ambil anak kat sekolah dulu. Okey. Hai orang Langkawi. Awak ni Ijan. Kalau guna daun salam kering pun boleh, ya? Boleh. Boleh sangat. Boleh. Dan ada pakai je lah daun salam pun. Yes. Apa tu? Nanti ajar masak ayam quiz boleh? Saloma Majid. Kuzi, ya? Kuzi. Okay, insyaAllah. Just put your suggestion dekat bawah. Sabia Sulaiman, saya ada tanam pokok daun salam. Kalau nak masak lauk padang, tak ada masalah. Petik sahaja. Jadi, betul. Kadang-kadang kalau kita ada, kita menanam dekat rumah, kan, seronok, kan? Macam senang, kita nak, kita ambil je. Kita ambil je. Macam, boleh bagi pula kat orang. Macam kita, daun pandan, serai. Kadang-kadang
kalau dekat rumah dia, dia pandai segai tetap pergi beli dekat supermarket. Itu pun masalah juga tu. Malas nak korek tu. Korek kat tanah tu nak yang serai. Kalau pandai pun potong-potong je. Kat pasar tu kan, dekat supermarket kan dah siap bersih. Nur Fazila dua Haji kata kuali yang saya beli sebiji macam Puan Zaidah. Dan saya akan tambah lagi koleksi Shogun ni. Beli kat Aeon. Rabak gak duit tapi minat punya pasar takpelah. Lagipun masak memang senang dengan periuk ni. Dia tak melekat. Dia tak melekat. Dia non-stick pan. Nafia Umar macam mana nak tengok balik Kak Zaidah punya live? Kalau yang kita save lah video tu macam again saya kata, pergi dekat feature video, klik dekat video tu, daripada first kita punya live pun you boleh tengok. Memang ada dekat situ. Jamiah Muhammad kata suka tengok senyuman Puan Zaidah. Sama-sama kita senyum, senyuman itu sedekah. Rohani Pagi kata salam Kak Zaidah, saya suka semua resepi yang disiarkan. Saya dari Singapura. Hai orang Singapura. Ida Sani kata Shogun mai beli kat Langkawi murah sikit, duty free. Wow. Pergi Langkawi lah. Boleh jadi personal shopper lah ni. Pergi Langkawi kan lain kan. Nak beli puyuk ni jadi beli puyuk lain. Jadi Ida Sani dah boleh jadi ni dah apa personal shopper dah ni. Okey, Anita Zana Abidin kata harga kuali tu berapa? Harga tu macam mana tu? Saya beli pun saya tak ingat berapa harga. Dalam 200 lebih kalau saya tak silap . Zaharia Uthman kata Shogun boleh beli kat Shopee. Shopee pun ada. Sekarang senang . Rashida Radarling, ayam boleh gantikan dengan daging? Boleh. Tapi dagingnya jangan rebus dulu. Dagingnya macam kita masak rendang. Kita masak rendang kan dagingnya tu kita terus masuk daging fresh tu. Kita terus masuk, tapi kita kena tunggulah sampai at least 2 jam, 2 jam setengah. Baru cantik rendangnya lah. Sebab itu saya masak, sebab itu saya goreng dulu ayam ni. Kalau saya tak goreng, dia akan nak kering tu lama ya. Tadi macam Puan tadi cakap, memang sepatutnya tak payah goreng. Tapi saya goreng sebab saya nak cepat. Sebab kita masa agak terhad ya waktu saya nak masak ni. Sebab kita live, kalau saya record, bolehlah saya masak macam sikit-sikit ya. Kita tunggu masa. Sekarang ni masa kita suntuk sangat. So jadi sebab tu saya goreng dulu supaya saya kuah saya ni cepat kering. Okey. So dah nak siap dah rendang kita, warnanya pun dah mula nak gelap ya. Dayang Bandaria kata rasanya dulu masa kita kecil pernah dengar suara Syah kat radio Johor, tak tahulah orang yang sama ke tidak. Tahun bila tu? Kalau kat Johor yang lah dekat RTM Johor. Tahun 94 hingga 97 ataupun 93 hingga 97. Saya 4-5 tahun di radio Johor. Sama dia, masih sama suara. Dah berapa puluh tahun dah tu. Jayanti Warden kata kuali tu di Go Shop pun ada. Silakan ke Go Shop. Razia Hasan kata puas hati pakai kuali ni. Saya pun guna kuali ni kalau masak banyak. Masak 2 ekor boleh ni. 2 ekor ayam boleh. Zaitil Akhtar kata assalam. Mak selalu sebut nama Chef Zaidah. Tapi dah pindah KL dulu kat Johor. Yes. Resepi yang dulu mak dapat ialah ayam masak Thailand. Semua adik-beradik dan anak-anak suka sampai sekarang. Sampai sekarang ni lah. Masih ada lagi resepi tu. Tahun bila tu Kak Zaidah? Ayam masak Thailand tu. Ada yang dah mention ni. Anwar Fazila kata sebab dia beli yang semalam, dia terus letak harga kat situ. Harga kuali RM299 kat Aeon. Kat Aeon pun ada. Okey, boleh pergi cari dekat sana. Zalina Shah, masakan Kak Zaidah sedap dan mudah. Bahan pun yang sentiasa ada digunakan di dapur. Betul. Senang kan? Kak Zaidah pun sebenarnya tak suka juga buat kerja yang renyah-renyah ni. Yang masih simple saya cuba buat ya. Siti Musliha, Siti tanya Kak Zaidah, resepi yam cake kalau tak bubuh tepung hongkui tu boleh ke? Ganti dengan tepung jagung. Tepung jagung ataupun tepung ubi. Kak Zaidah suka. Jadi kuantiti dia sama tak? Sama je lah. Kak Zaidah suka tepung hongkui. Hongkui dia ada kenyal sikit. Tapi actually kalau yang tak tahu tu tak rasa pun tak apalah. Amili Yusnira kata terima kasih Puan berkongsi ilmu menjawab soalan tanpa jemu. Semoga Allah rahmati Puan. Saya ni dah biasa menjawab soalan. Daripada dulu dekat RTM Johor pun macam tu juga. RTM Johor tu masa dia di radio Johor tu memang jawab soalan. Kena jawab soalan. Dari bagi resepi tu kena jawab.
sebab itu dibayar kan. Jadi saya terpaksa dah jawab. Terpaksa. Memang suka pun ya. Fauzi Hamid kata menu apa ni Kak Sada masak terlepaslah pula. Oh yang baru masuk kita juga. Masak rendang Padang ya. Ada nak siap dah rendang kita ni. Sadia Hashim tanya Kak Sada periuk tu tak boleh masak banyak mana? Ini macam, dua ekor ayam boleh ni. Dua ekor setengah ayam boleh masak. Ya, dua ekor just nice lah. Kalau dua ekor setengah mungkin nanti kuahnya melimpah-limpah pula. Okey, dah nak siap dah rendang kita ni tu. Ida Sami kata nutmeg. Buah pala. Yes, Zama Hashim, saya dah like wall puan saya dah senang nanti nak tengok resepi. Yes. Okay, thank you my dear. Okay, share-sharekan resepi kita ni eh. Share-sharekanlah video seramai lagi yang boleh tahu dan ramai juga yang dapatkan resepi. Kalau ada kawan-kawan atau family tanyakan resepi ni mana nak dapat. Yes. Visit je page Simply Sugar Baking Studio eh. Okay, ma'am. Ada lagi? Ataupun boleh sekejap ni kita punya rendang dan nasi. Boleh, boleh. Kalau dah siap tu boleh lah tengok. Kita masak pun apa tadi? 12:01 ya. Kita masak tadi almost 1:01. Bahan yang lama dah nak siap. Sebab saya goreng dulu ayamnya. Tapi kita bukan goreng garing ya. Nanti goreng garing dah lain pula rasa. Masya Allah. Sedap. Warna dia pun dah cantik ya. Tadi warnanya warna dia merah-merah, kuning ya. Alang warna dia dah mula gelap. Ini kalau dia biar lebih lama, dia akan lagi lagi gelap ya. Nampak tu? Itu dia. Ini warna rendang lah. Dia kering sekejap lagi, dia lagi gelap. Yeah. Dah siap dah kita punya. So, jadi berapa lama tu kita tunggu tadi? About few minutes jugalah eh. Okay, dah siap lah rendang kita ni ya. Okay. Alhamdulillah, siap dah kita punya resepi untuk hari ini. Jayanti Warden tanya, yang elok ayam tu digoreng dulu atau tanpa goreng? Mana lagi sedap? Kalau goreng, kalau tu goreng, dia dia cepat masak lah. Sedap pun, sedap yang sebenarnya sedap ayam goreng. Sebab ayam, tapi bukan goreng garing. Kalau goreng garing dah tak sedap, dia kena goreng macam layu-layu je. Sebab kalau ayam you goreng dulu, dia wangi. Ayam tu wangi. Minyaknya tu kan masuk celah-celah isi ayam tu. Kalau tak goreng pun boleh juga. Cuma kalau tak goreng, you kena masak dia api kecil bagi dia lama lah. Kan kuah kering ayamnya tak masak. Sebab ayam kalau ada tulang, dia lama ya. Lama nak masak. Kadang-kadang satu jam pun dia tak mau masak juga ayam ni. Okay, dah jadi dah ya rendang kita ni. Kalau dia lama lagi, rendang kuahnya akan pekat lagi ya. Tapi ini bila dia sejuk sekarang, dia akan pekat lah. Okay. Zainab Tamin, ada soalan ni. Puan, saya nak tumpang tanya di sini. Maaflah sebab dah terlepas videonya. Kalau kita buat mie Bandung dalam kuantiti yang banyak, telur macam mana nak buat? Telur buat macam saya buat lah. Saya tunjuk kat live tu buat satu-satu. Dia kata kalau masak banyak. Dia tanya masak kalau masak banyak. Macam mana tu? Masak satu, kita masuk bekas lain. Kalau you nak masukkan dalam, boleh. Saya nanti takut dia pecah. Tapi you jangan bagi dia like half cook. You kena masak. Masak asing-asing tapi sebiji-sebiji. Maksud saya masak sampai dia sampai dia masak lah. Jadi bila you masukkan dalam kuah, dia tak pecah. Kita tak nak kuah tu nanti bergaul dengan telur yang dah pecah. Tu yang nanti you makan dan rasa lain sikit lah kalau telur tu dah pecah kat dalam kuah tu. Pecah sikit-sikit tak apa. Kita tak nak kalau you pecah 10 biji, 5 biji hancur kat dalam kuah dah. You jadi makan kuah penuh dengan kuah dengan telur. So you buat macam Kak Zada buat tu. Tapi Kak Zada suka telur goyang. Kalau tak, you just ambil kuah dia. Ataupun you just boil dengan air pun boleh. Air panas, you letak. Mendidih, you pecahkan telur kat dalam. Lepas tu you telur tu dah masak, angkat, baru masuk dalam kuah waktu nak hidang. Baru sedap. Saya takut nanti kalau puan pecahkan banyak sangat dalam kuah, pecah nanti ya telurnya tu dan jadi kuah dan dipenuh dengan telur. Okay. Mariam binti Mustafa, salam Zaidah and Bella. Kenapa siaran langsung terputus? Dah tamat ke? Terputus ke? Viewers? Minta maaf ya kalau ada yang terputus tu. Rasanya so far kita okey kat sini. Okey, kat sini okey. Kat sini okey. Mungkin line ni.
Butir Mas kata, "Assalam, Waalaikumsalam. Resepi Puan Zaidah tanam keladi tahun 90-an. Sedap dan digemari keluarga. Kerana ketika itu tiada warna ungu, jadi saya tukarkan pada gula Melaka. 8 ounce plus 2 ounce gula pasir. Terima kasih Puan kerana resepinya. May Allah bless you till jannah. Amin ya Rabbal Alamin." Amin. Okay. So jadi lah, zaman tu macam susah sikit lah nak dapat macam sekarang kan. Okay, so far macam mana? Tanam keladi, okay. Ha, mungkin boleh share dengan kita. Ha, tu hasil resepi daripada tahun 1990-an eh. Ha, Rohani Pagi kata, "Saya suka semua resepi Azadah. Terima kasih kerana berkongsi ilmu dari Singapore." Okay, thank you so much. Ha. Suriani Ramli, ha, dah ada nak request ni. Dia nak request ni Kak Zadah. Ha, nanti Kak Zadah share resepi lada solok. Ha, lada hikau sumbat tu. Ha. Tengah-tengah kejap Kak Zadah. Ha, insyaAllah boleh. Lada. Lada hijau katanya. Ha. Solok lada. Ha, insyaAllah. Tak apa, just leave your suggestion dekat bawah tu. Ha. Zalina Zainal kata, "Ya, terputus sekejap." Oh, ya ke? Okey, minta maaf lah ya siapa yang terputus tu. Sadia Hashim kata, "Ayam kalau tak goreng cepat hancur." Betul? Ha, itu betul. Ha. Kak Zainal, Zalina Zainal kata, "Kak Zai, apa tu? Kalau letak buah keras boleh?" Memang ada buah keras tadi. Keras satu, buah pala tu dengan keras. Buah keras. Tadi kita pakai 5 biji buah keras. Satu biji buah pala. Pakai you buah keras 5. Biasa kalau masakan Padang ni ada buah keras. Lepas tu lauk dia lemak-lemak. Kita rasa dia lemak ya. Dia punya lemak tu bukan lemak daripada santan ya. Okay. Sadia Hashim kata, "Line di Alok Star okay." Alhamdulillah. Hai orang Alok Star. Kedai kat mana? Boleh pinkan kat live ni? Oh, okay. Sebab pin hanya kita boleh satu sahaja pin. Buat masa ni kita biarkan dulu pin untuk bahan-bahan untuk resepi ni. Nanti kita akan postkan untuk you siapa yang nak tahu kedai di mana. Okay. Salam kepada alamat Emma baru join. Dah terlepas lah. It's okay, esok kita ada lagi. Boleh tengok daripada awal, okay? Kalau nak tengok tengok dan berkomunikasi dengan Kak Zaidah, okay? Mariam Hussein, "Assalam akak, boleh repeat resipi please dia. Resipi akak awesome." Okay, kita ada bahan-bahan dekat situ. So kejap lagi nanti kita savekan live ni. Boleh tengok cara macam mana. Sebab bahan-bahan dah ada tu, kami dah pin dah dekat situ. Boleh tengok. Dayang Badariah, tolong sharekan bahan-bahan yang kita pakai daripada awal tadi. Thank you ya, Puan Dayang. Aisyah Ali, "Daun salam yang ditanam tepi jalan kat Singapura, kalau diambil silap hari bulan kena saman." Tak baloi. Aduh, ya. Razia Hassan. Razia Hassan kata, "Macam lapar pula rasanya bila tengok video ni, mesti baunya mengancam." Masya Allah. Ha. Dah berair dah hidung air kat sini ni ha. Okay. Ini kalau pakai daging pun sedap ni ya. Sebab daging dia ada air dia. Ida Sami kata, "Kan Bella boleh jadi personal shopper. Kuali Shogun ni ada dua saiz kat Langkawi." Boleh cuba, okay? Dayang Badara kata, "Masya Allah, itulah suara chef yang sangat tenang Azim. Macam dalam radio juga." Masih ingat lagi ya. Lama dah tu. Lama dah tu, tahun 90-an ya. Lama. Sangat-sangat lama. Ida Salmi kata, "Kat Langkawi susah nak cari daun salam fresh ni, kena tanam sendiri." You beli aja bay leaf. Bay leaf mesti ada. Bay leaf mesti banyak. Dah ada orang request ni Kak Zaidah. Wani Ijan request ayam masak Thai. Boleh. Tahun 90-an punya resepi tu. Oh, kena bongkar balik tu ya. Kena bongkar. Anggrek Desa tanya, "Taruh santan tak?" Lekat tadi ya, saya lekat sikit santan. Satu kotak kecil tadi. Kalau nak pakai santan fresh, lebih kurang dalam 2 biji kelapa gitu lah. Rodi Ahmad, "Gula Melaka tak letak kan?" Tak, saya pakai gula pasir sikit tadi. Kau rasa lah, you rasa sendiri. Kalau kurang manis, you just add little bit of gula. Oh, dah tersiap terhidang tu. Saya tengok komen, saya dah tak perasan dah. Dah siap dah terhidang tu. Nasi dan lauk. Kita ada kita nak panggil bel suruh dia rasa. Allahu akbar. Tak boleh, ya, manalah kita ni tak naik 4 kilo tapi alhamdulillah ni nikmat rezeki Allah rezeki bagi. Jangan rezeki jangan ditolak. Pula-pula ni waktu lunch ya. Minta maaf eh viewers, jangan jealous tau. Okey, ada lagi komen ni.
Dayang Badara kata boleh juga rebus telur yang banyak untuk mee bandung. Buat poached egg. Tengok kat YouTube. Boleh juga. Okay. Method dia samalah macam poached egg lah. Yang macam Kak Zaidah tunjuk saya tu. Saya buat, saya ambil kuah dia. Jadi telur dia tu tak rasa plain sangat, ya? Okay. Langkawi line okay. Alhamdulillah. Okay. So dekat Instagram, jadi kita dah habis 1 jam. Okay, kita kembali live balik kejap. Saya cuba kembali live lagi dekat IG, eh. Hold on tight. Okay. Ida Sami kata, saya tunggu resepi kerutup daging. Susah nak cari rempah kerutup kat belah utara ni. Boleh ya Puan Zaidah tunjukkan? InsyaAllah. Assalam Kak Zaidah and Bella, jom buat nasi daging. Nasi daging atau nasi serai. Nak belajar dengan Kak Zaidah. Kak Zaidah saya dah ajar, ya. Cuma nasi daging belum lagi lah. Hasnah Rahim kata, Hasnah Rahim, your fan ni. Dia kata, salam, saya memang fan Kak Zaidah. Sejak 80-an hingga 90-an. Razia Hassan kata, dah meleleh Alio ni, Masya Allah. Minta maaf kejap lagi kita nak menjamu ni. Yelah, saya minta maaf ya. Okay, so kalau siapa nak boleh masak, resepi dah ada ni. Nur Fazilah Duaji, jam kat belakang tu sentiasa tunjuk masa yang sama. Tak apa, kita nak tunjuk kita punya live 12:30. Nak buang sayang, dia dah tak boleh digunakan dah ni. Dia dah tak function dah. Dah tak function, nak buang sayang, jadi kita gantung je lah. Saya letak 12:30, sentiasa 12:30. Dah tak boleh, bateri dia dah memang tak boleh. Tempat bateri tu dah kena tukar. Tapi takpelah, biar dia lah biasa kat sini, ya. Okay, Radia Ali kata, Kak Zaidah, saya memang nak belajar masak rendang padang ni dari saudara yang berada di Jakarta. Rendang dia masak memang sedap. Katanya rendang padang. Tak payahlah saya belajar pergi jauh-jauh resepi dari Kak. Alhamdulillah. Nak cuba kalau, masak minggu ni katanya. Kalau bumbu dia, dia ada bumbu dia yang sebenarnya. Dia ada rempah dia. Panggil dia bumbu dia. Dia panggil bumbu. Ya, dia ada bumbu dia. Saya waktu saya belajar tu, dia memang ada bumbu dia. Tapi tak apalah, kalau tak ada memuda kita tak boleh masak pula. So kita buat je lah. Zalina Zainal kata, tak apa Bel, nanti akak buat juga. Okay. Alright, okay, ada apa lagi persoalan sebelum saya nak menjamu ni? Kita nak bagi baik rasa, ya. Okay, so thank you so much siapa yang tu. Thank you so much, ya. Hari ini rupa rendang yang kita dah masak, ya. Sebab ramai sangat yang request minta Kak Zaidah ajarkan rendang. Bukan saya tak nak ajar waktu bulan puasa semua. Sebab masa tu, ya, masa kita nak menunggu. Biasanya kalau kita masak rendang memang tak adalah 1 jam, memang tak ada, ya. Mesti at least 2 jam untuk nak dapatkan kuahnya mesra betul dengan daging ataupun ayam yang kita guna. So hari ini saya dah ubah suai sikit supaya senang dalam masa 1 jam ataupun 1 jam setengah lauk kita dah boleh siap, ya. Sebab itu saya goreng dulu ayamnya supaya senang kita tak, kalau you guna ayam yang fresh masuk dalam rendang, dia lagi lama nak nunggu kering, ya, sebab ayam kan ada air, kan. So kita, saya goreng layu, jadi kuahnya tu cepat kering, jadi dapatlah perempuan boleh tengok hasil yang kita dah masaklah. Ini kalau perempuan biar dia lebih lama lagi sikit, maybe bahan yang lama lagi, you juga akan tapi api dengan api yang kecil, warnanya akan lagi gelap. Saya tak boleh tunggu sampai lama macam itulah, sebab kita kesuntukan masa, nanti perempuan mungkin tak sempat nak terus habis, ya. Okey, saya gunakan masa dalam 1 jam, 1 jam setengah untuk nak masak rendang macam itulah. Tapi ini kalau perempuan buat rumah, dia akan duduk di kuali dulu api kecil sehingga dia jadi warna gelap lagi. Dia boleh jadi gelap daripada ni, ya, sebab kelapa tadi. Okey. Yes, Bel. Silakan. Nasinya saya dah letak 1 peha ayam rendang dekat sini. Sedapnya. Nak lawankan dengan apa ni? Okey, so kalau macam ni kita makan nasi ni dengan dengan kuah ni, ada ke macam orang gila nak complete set, kan, makan dengan sayur. Kalau yang sesuai lauk sayur dengan rendang ni yang mana, Kak Zaidah? Sayur macam-macam sayur lah. Kalau macam padang ni, dia biasa makan sayur goreng dia tu lah. Sayur goreng sajalah. InsyaAllah saya akan ajar tu buat sayur goreng. Okay, bila dah ada tu, itu belum komplit lagi. Kita dah ada ayam, kita dah ada sayur. Lagi satu, kalau kita nak makan dengan ni pun,
pun boleh juga kan. Kita selalu kita makan dengan sambal belacan. Biasanya kan ada lagi lah benda yang nak di penyedap. Nanti penyedap ni. Okey, sebelum apa-apa kita appetizer. Nak komplikkan, kita makan dulu kita punya lauk hari ni. Okey, saya describekan macam mana rasa dia. Okey, sebab saya sebelum ni rendang saya tak tahu adalah rendang padang ke ada rendang padang. Isen pun ada banyak jenis rendang ya. Kita di Malaysia pun banyak juga macam-macam jenis rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pedas ya, baik-baik. Pasal ada cili padi tadi. Pedas. Tapi pedas dia memang sedap lah. Dia berasa semua rempahnya. Okey, jangan cakap dulu. Okey. Kata sedap. Sebabkan pedasnya. Okey. Okey, so sangat sesuai kalau macam contoh kita nak makan. Minta maaf mulut, mulut penuh ni. Kalau kita nak jamukan tetamu kita sangat sesuai lauk ni senang aja ya. Senang kita kena buat. Okey. So selain daripada tu, kita nak komplikkan apa kata kita cuba kita makan dengan ni. Sambal crispy. Selalu kita makan dengan sambal belacan. So apa kata kita cuba dengan sambal ni. Okey. So yang sambal ni boleh dimakan dengan cara kering. Kering ataupun basah. Saya akan tunjukkan you kalau nak makan basah macam mana. Okey. So jadi kalau basah, senang je. You buka aje macam ni sebab kita dah seal kan tadi kan. You buka sahaja dan kita buka dia punya ziplock ni. Macam tu. Okey. So siapa yang nak bawa untuk travel sangat senang, okey. Alright. So kita ambil daripada sini. Okey, kita makan kering pun boleh. Kak Zaidah suka makan macam mana? Keringlah. Sebab kita ada lauk lain ya. Ini kalau yang nak makan yang nak makan yang travel, kadang-kadang kita travel tak ada lauk langsung. Siap ada rendang lagi ni. Ya. Yeah. Itu tak boleh berhenti nak ambil. Okey. Ini sangat sesuai kalau you nak buat travel dan especially for sekarang ni kan orang dah mula nak berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji. Ya, ini pun boleh dibuatkan sebagai bekalan ya sebab lama ya. Biasanya dia orang akan duduk lebih kurang 40 hari di sana. So kalau tak nak makan bau tu nanti bila dah tak ada apa you can keluarkan ini sebagai you punya crunchy. The crunchy ya, the crunchy. Boleh buat macam snack lah ataupun you boleh makan dengan nasi. Jadi siapa yang kalau nak buat travel tu memang senang sangat je makan dengan nasi putih ataupun kalau you tak ada macam ni sebab kita ada rendang kan. Kalau makan dengan nasi pun boleh, alright? Contohnya kita boleh tambahkan dengan olive oil sahaja. Get yourself an olive oil. Kalau contohlah okay, kita cerita situasi sebab orang ramai nak makan belum nak kan haji kan. Mungkin kalau nak buat makanan daripada Malaysia, so okay, dengan sambal crispy ni okay, kita keluarkan dia. Dia kan kering ni nak makan ya. Kalau you nak makan cara mungkin nak makan cara basah. Okay. So kita letak macam ni and then kita tambahkan dengan olive oil. Jangan pakai minyak yang untuk masak. Okay, olive oil memang untuk masak lah. Tapi olive oil is better because you boleh ambil dia terus raw. Terus makan ya. Tanpa dimasak. So kita addkan sikit minyak. Okay. Tu gaul lah. Pas kita gaul. Jadi dia jadi basah lah. Dia jadi basah. Macam kita masak tumis. Okay. Nampak dia dah jadi macam sambal tumis. Jadi macam sambal kering lah. Nampak sambal dia dah basah kan? Macam tu. So kalau macam ni kita makan dengan nasi sahaja. Senang je. So dekat kalau you travel mana-mana lah. Okay, bukan di tanah suci sahaja. Maksudnya bila mana-mana kita nak sampai sebab hari raya ni dah nak dekat kan. Pergi-pergi orang mana-mana kita tak boleh makan dia. Dia dah melekat. So jadi dia jadi macam ni. Sambal tumis. So makan dengan nasi sahaja. Kalau you nak preheatkan, you preheatkan dekat microwave pun boleh kalau boleh, panas. Boleh. Sebab dah ada minyak. Kita buat yang kering supaya lebih tahan lama. Lebih tahan. Bertahan dia lah kalau macam ada minyak sangat ke. Nanti mungkin minyak dia tu membuatkan dia tak berapa tahan ya. Yang macam ini dia tahan lama sebab dia memang kering, crispy. Bila Bel makan kat sini saya dengar ya. Dia mengunyah saya dengar kat sini, krum dia. Ya, dan jadi, dia pedas ya. Pedas sesuai ini boleh makan dengan bubur pun sedap. Kita masak bubur, tabur dia dekat bubur dan kita makan. Dia jadikan lauk. Dia pernah buat bulan ni. Sedap dia makan. Sorry ya viewers. So jadi kalau nak tahu nak tahu macam mana rasanya sendiri, you want to experience,
Boleh WhatsApp kita kan. WhatsApp kita. WhatsApp kita kita boleh beritahu macam mana cara nak dapatkan ni. Silakan. Okey, dapatkan ini kita kita ada beratnya ialah 150 gram. Banyak ya sebab dia ringan. So bila 150 gram tu jadi banyaklah, jadi satu tiga suku daripada paket ni lah. Okey, so nak dapatkan resepi Kak Zaidah sambal crispy ni. Resepi? Resepi maksudnya ini adalah sambal crispy. Resepi Kak Zaidah. So kalau nakkan sambal crispy, resepi Kak Zaidah, boleh dapatkan yang ni. Satu paket macam ni berat dia 150 gram. Dengan harga RM10 sahaja. Murah tu, okey? So jadi boleh makan secara kering dan juga secara basah macam yang saya mentionkan tadi. Fotos yang sebelum ni ada yang ada yang WhatsApp saya minta saya postkan daripada minggu ni kita dah boleh buat postage lah ataupun sampai ke minggu depan ya. Sebab hari tadi saya tak boleh buat sebab kita belum start buat labeling. Label kita dah siap. Baru kita boleh buat baru kita boleh post lah. Siapa yang jauh-jauh nak rasa boleh contact saya nanti ya. Bel tak berhenti makan. Sedap sangat. Okay. So harap perempuan-perempuan hati dengan resepi Kak Zaidah tengah hari ni. Rendang ayam padang ya. Okay. Alright. So ada apa lagi soalan ke? Ada apa soalan? Ada soalan lagi. Okay, dekat JB mana nak dapat? Okay, kalau dekat JB nanti kita akan beritahu. Okay, buat masa ni you boleh dapatkan di Sutera Rasa Cake House. Nanti kita akan sebab stok semua belum sampai lagi ke sana. Tapi siapa yang berada di Johor Bahru boleh dapatkan di Sutera Rasa Cake House. Alright, nanti kita akan announce bila stok kita sampai aja. Fresh from the oven, kita akan announce. Okay. Dan nanti insyaAllah akan ada lagi ejen-ejen yang lain di kawasan seluruh Malaysia. InsyaAllah. So siapa yang nak jadi ejen, contact admin. Okay, di 012-66-83-951. Alright, so nanti saya akan sediakan untuk you just swipe up je, senang aja terus, you boleh terus direct ke admin. Okay, alright, thank you very much for tuning in today. Okay, nanti kita nak sambung pulang makan. Kerana menonton hari ni. Tak sabar nak ambil makan. Okay, insyaAllah kita jumpa esok. Okay, dengan, kita cicat lagi esok. Dengan resipi yang lain. Ya, silakan. Sambung makan. Assalamualaikum, kita jumpa esok. Kita jumpa esok dengan resipi lain ya. Okay, so as for today, terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.